antara ke gini, pas ke spawn, otomatis ke sini. Oke guys, asik. Ini konten awal gua kayak bikin server dari nol. Kalau pelakunya cool, kalau enggak tarik atau enggak laku, ya udah gua stopin aja di part ini. Langsung aja ya. Yang kita butuhkan dari satu ini. Mana nih? Ya ini. Potongan layar adalah mundur sekarang. Oke, buka folder. Ini udah ada nih isinya, biar gampang kita ekstrak di desktop aja. Nanti namanya apa ya, SIP aja lah biar ingat. Terus kita drag tab ke sini. Oke, udah selesai. Kita harus edit di ini ya. Nah, tiga aja lah biar gampang. Namanya terserah. Tutor. Dan ya. Oke. Tubernya udah. Kita tes dulu. Buka SIM file. SIM. Buka ini. Oh. Head server titik dua. Ini langsung aja. Tutor. Setting dulu, soalnya ini TV layar kotak. Nah, ini game bawaannya, bawaan server. Kalau di Android ini nggak bisa. Suka atau gimana lah gitu. Oke, cek dulu. Nanti gue pakai OBS aja. Ini kan isinya nih. Lu terserah mau dihapus atau enggak isinya. Ini juga sama. Oke, server dulu ditutup. Coba lagi. Nah, ambil yang ini, ini polos nih, copy, kita bagiin. Nah, terus buka Sublime. Ini Sublime-nya pakai lama. Open folder, AMP, oke. Terus untuk compile-nya sekalian. Nah ini browser page kita copy satu. Oleh saya IP aja. Terus halamannya ini hapus, save. Nah,
langsung kita ke sini ke DM-nya ya polos tuto SAMP. Kita tes dulu secara build. Kok enggak ini? Nah. Wah, ini. Oke. Udah jadi. Ada ini kosong. Itu tambahan. Pilih on layar klik mau ini kan gak salah tersalah juga itu tes kelapa set layar pas sama ini yang copy pas gunakan. Oke, okay. Kita tes lagi begitu saya percaya ini harus filter scriptnya soalnya tidak dipakai. Ini juga hapus tadi nama GM nya new langsung ke ini yang apa tapi nanti game oke okay. Ini udah nih lucu nih terus tahap selanjutnya untuk lokasi spawn enaknya di mana? Biasanya sih di Bandarang Santos ya. Taruh di sini. Nah, ini enaknya kalau udah di tambahin map on click. Di sini. Biasanya di sini spawnnya. Bikin plus save spasi spawn. Nah otomatis koordinatnya sudah ada di dokumen. Kita cek di dokumen kita sampai SIMP. Nah, set posisi limbo sekali. Nah, ini makanya yang di gua ini udah banyak set ini koordinat. Jadi kita copy koordinat. Nah, di sini. On layer request class. Dulu, kita copy. X, Y, Z. Ini untuk posisinya. On, nah. Ini sebenarnya. Set. Layer. Pos. Nah, ini benar-benar. Paste. Terus. Set. Layar. Ini ya. Nah, ya. Untuk miringannya. And single
Diamnya. Ya belum periksa deh. Nah, oke, ambil lagi gini, pas ke spawn, kembali ke sini. Oke, tahap pertama selesai. Lalu apa ya? Bingung.